Kapolsek Sawah Besar Kompol Eka Basit turut membantu proses evakuasi warga yang menderita sakit lumpuh yang rumahnya terkena dampak banjir yang terletak di RW 03 Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kurang lebih selutut, dan ini kondisi rumahnya. Kondisi rumahnya ini sudah selutut. Tiga pilar antara TNI, Polri, serta Camat Sawah Besar bersama Ormas dan warga mengevakuasi warga atas nama Bapak Hasan yang berusia 62 tahun yang rumahnya ikut tergenang air banjir setinggi 40 cm. Bapak Hasan merupakan salah seorang warga Jalan Kelinci Dalam, nomor 64 Kelurahan Pasar Baru yang menderita sakit lumpuh atau stroke kurang lebih 10 tahun lamanya. Dengan kondisinya yang sangat lemah, maka tidak kemungkinan untuk tetap tinggal di rumahnya yang terkena banjir. Sedangkan untuk jalan sendiri menuju pos evakuasi terdekat, beliau pun kesulitan dikarenakan kelumpuhan yang beliau alami. Sehingga Kapolsek Sawah Besar membantu menggendong Bapak Hasan untuk dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek dan Ramil, Camat serta Ormas Islam memberikan bantuan bingkisan berupa sembako untuk meringankan beban Bapak Hasan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.